Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya di Habit Retro. Kali ini saya akan mereview televisi terbarunya dari Polytron dengan seri Google TV. Untuk tipenya dia bertipe 43 BUG 5959. Ini seri terbaru yang OS-nya udah Google TV ya. Tampilan utama sama kok. Untuk desain tetap di seri ini dilengkapi dengan woofer speaker untuk kakinya dia plastik dia pakai juga seperti ini dilengkapi soundbar udah Ultra HD Google TV Google Assistant fitur lainnya udah Dolby Atmos juga Polan dan sekian gitu. Untuk fisiknya, untuk layarnya udah frameless, dia udah floating solar kiri floating dengan diesel di bawah aja gitu. Untuk woofernya nanti seperti ini woofernya. Nah bersama di bagian belakang dia pakai metal sama persis kisi-kisinya. Untuk outputnya dia ada USB 2 HDMI 1, 2 dan 3 antena TV audio outnya pakai optical sama line in. Untuk di bagian belakang lagi dia terdapat AVI. Untuk ini sebelah sana ini ada dua colokan untuk kelasan barek sama kita. Kita masuk ke settingan dashboard dulu. Setelan kita cek ke saluran ini sama untuk menggunakan HDMI atau seperti ini dan sebagainya. Untuk pengaturan suara, ada gambarnya gambar, pengaturan gambar bisa berubah dinamis, standar alami, gitu. Sama kayak seri-seri yang lainnya. Untuk kembali lagi, interaksi sistem. Coba kita masuk ke sistem. Untuk sistemnya, untuk Androidnya, nah ini 4G. Polytron 4G ya. Untuk Androidnya dia udah ada dari 13 juga. Untuk untuk memori internalnya Polytron sendiri untuk ukuran ini dia 7,3 juga. Kalau ini dia USB nih. Mode standby, mode sistem, ya ini sama seperti TV-TV Google yang lainnya teman-teman. Sharing, browser, media. Ini belum setting, nanti kita coba di setting dulu ya teman-teman. Dan kita coba untuk mode video di YouTube dan sebagainya. Mode suara. Untuk remote-nya sendiri nanti kayak gini teman-teman. Udah bisa voice juga. Untuk Netflix, tombol-tombol Netflix, YouTube, musik, mola, gota, dan video. Simpel sih. Untuk layarnya sendiri untuk seri ini masih VA panel. Yang seri yang sebelumnya yang Android TV dia udah PS panel. Namun ini udah saya koneksikan dengan WiFi. Kita coba untuk gambar di YouTube. Nah, ini kita masuk ke YouTube terus kita coba ke demo 4K. Oke. Oke, kita coba ke yang Costa Rica ini. Ini dulu sih,
ini kita pakai ke dokter 1080 yang HDR. Apakah mampu ya sudah ya? Oh ya, mampu. Di tampilan di 1080 HDR di gambar 4K ini, di poinan pun sudah bagus teman, untuk warna kontras warna hijaunya juga seperti teman. Warna yang dihasilkan dari TV Monitron tipe 43 VUG 5959 di 4K ini udah bagus teman ya, warnanya. Nanti kita coba untuk suara yang dihasilkan dari TV Monitron ini, kalau yang pasti sih suaranya ya bagus karena dilengkapi dengan soundbar. Baru pertama kali ini Polytron mengeluarkan 43 seri Google TV dengan soundbar. Bagus teman. Untuk garansi TV ini 5 tahun mulai posisi spare part panel, kalau cukup lama untuk sebuah garansi televisi. Coba kita pakai video yang warna lain ya, ini balik ya, ikuti karena ya dia kan kita pakai ke resolusi, kita rubah dulu ini pakai 1080 cuma belum HDR atau ke 4K apakah mampu. Oke, untuk baby kita gak apa-apa. Warna aku dari sisi warna merah, hijau, dan sebagainya itu bagus karena televisinya udah 4K juga. Di resolusi Full HD pun warna juga bagus. Sekarang kita coba untuk tes suara dari Voltron ini. No copy. Thank you.
kita coba. Belum kepasang, kita stop dulu. Yuk kita coba. Ya teman-teman, satu lagi untuk Keunggulan TV ini, dia sudah Google Assistant ya teman-teman, nanti voice and play. Nah ini misalnya ini voice, ini juga on off ya, mau dinyalakan atau dimatikan. Teman-teman, jangan lupa selalu dukung channel Habit Elektronik dengan cara like, comment, dan share, dan jangan lupa tombol lonceng di atas ya biar tidak ketinggalan channel-channel video-video dari Habit Elektronik. See you.